Hubungan romantis antara Shawn Mendes dan Camila Cabello sudah resmi berakhir pada November 2021 lalu ya girls. Banyak orang yang menyayangkan kandasnya hubungan Shawn Mendes dan Camila Cabello pada saat itu. Hal tersebut karena Shawn Mendes dan Camila Cabello sudah dinobatkan menjadi pasangan ideal atau relationship goals. Bahkan, banyak orang yang iri dengan kemesraan yang ditampilkan oleh Shawn Mendes dan Camila Cabello di media sosial. Bermula dari persahabatan, Shawn Mendes dan Camila Cabello nggak mengungkapkan secara gamblang penyebab keduanya putus nih. Namun yang pasti, setelah resmi putus, Camila Cabello baru-baru ini dikabarkan sudah kembali pacaran dengan cowok tajir yang bekerja sebagai CEO. Isu Camila Cabello pacaran ini berhasil menggegerkan publik beberapa waktu lalu. Pasalnya, Camila Cabello dan pacar barunya nggak segan untuk memamerkan kemesraannya di depan umum. Melihat sang mantan pacar sudah move on dan kembali bermesraan dengan cowok lain, apakah Shawn Mendes panas? Camila Cabello baru-baru ini dikabarkan sudah pacaran dengan cowok bernama Austin Cavage. Austin Cavage sendiri berprofesi sebagai CEO di Lox Club atau yang lebih dikenal sebagai dating app eksklusif terkenal. Anehnya, Shawn Mendes baru-baru ini kepergok mulai mencari pacar baru melalui dating app loh. Shawn Mendes memiliki akun di dating app rival dari Lox Club untuk mencari pacar baru nih. Melansir dari laman The Sun, seseorang mengatakan bahwa Shawn Mendes sudah membuat akun di dating app rival Lox Club dan menautkannya ke Instagram. Dia sudah memasang foto profil yang tertaut ke akun resmi Instagram miliknya, serta mengunggah beberapa foto diri, pemandangan air terjun, dan buku-buku self-healing, beber seorang narasumber yang dikutip dari laman The Sun. Fakta bahwa Shawn Mendes memilih menggunakan aplikasi kencan saingan Lox Club membuat banyak dugaan bahwa Shawn Mendes sedang panas. Shawn Mendes diduga bertingkah seperti orang yang belum move on karena menyenggol Camila Cabello yang sedang bahagia loh. Gimana girls, Shawn Mendes belum move on? Panas atau ini hanya kebetulan saja ya? Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube-nya cewebanga.id, lalu like dan komen, nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru, dan share video ini ke teman-teman kamu. Taati protokol kesehatan, dan sehat selalu ya girls. Sampai ketemu di Cewe Banget update selanjutnya.